wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Udhina bil-ladhina yuqadaluna bi-annahum zulim. Wa inna Allah ala nasrihim laqareeb. Al-ladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqq. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Walawla dafullahi an-nasa ba'dahum bima. لقدم صلوات ربيع وصلوات ومساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عليم سوره الحج كاتب الله يقرا مكتوب تيجي تتكلم sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang dihalau dari kampung halaman dan tanah air mereka. Tiada kesalahannya dalam urusan. Malaikat berkata, Rabbul Allah, Tuhan kami Allah. Dan kalau Allah tidak menjadikan manusia itu bertemu, perlawanan antara golongan yang membela dan menegakkan yang adil, menentang yang zalim dan yang melampau, dan saya binasakan rumah-rumah ibadat, penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut Kristian, sembahyang-sembahyang berbagai agama, dan bersih bagi orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah dengan banyak. Dan Allah berjanji menolong siapa yang menolong membela agamanya, dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang hormat dan menteri, yang hormat dan menteri, yang hormat menteri luar negeri Al-Fadhi dan Tuan-Tuan Islam Menteri-menteri besar, sahib ustama, mufti para ulama yang dihormati Tantri di Rantai, semua tokoh-tokoh yang hadir, hadirin hadir, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dilaporkan oleh media betapa pihak kerajaan Kamar telah mengkritik kerajaan Malaysia dan campur tangan urusan negara Myanmar. Perlu dipahami bahawa urusan yang berlaku atau krisis di Myanmar pada hari ini bukan sahaja mewajibkan campur tangan Malaysia, bukan campur tangan seluruh negara yang menandatangani piagam hak asasi manusia bangsa bersatu. Piagam ini bahawa negara-negara ASEAN yang berjalan dan semua negara anggota OIC, semua pejuang hak asasi manusia, kerana kerajaan Myanmar telah melakukan pencabulan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi yang tidak ada sempadan itu berada dalam dunia langit yang terbuka pada hari ini. Bukan sahaja media yang terbuka tanpa sempadan memberi maklumat, termasuk rasa hati manusia yang ada peri kemanusiaan. Islam mendahului
semua ideologi dan pemahaman yang lain dalam mempertahankan hak asasi manusia. Apabila persidangan ahli undang-undang antara bangsa di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama untuk mengubah undang-undang antara bangsa dan hak asasi manusia, mereka terpaksa meronokkan pada terjemahan Al-Quran kan. Quran sahaja bukan sahaja mewajibkan penganut Islam menghormati hak orang Islam, termasuk hak orang-orang yang bukan Islam yang dizalimi. Firman Allah dalam surah Al-Anfal, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasmaka kalam Allah thumma ablighhu ma'mana. Dan jika sekiranya seorang musyrikin penganut agama penyembah berhala kalangan bukan Islam dizalimi di tanah air mereka, datang meminta perlindungan, berilah perlindungan kepada dia dan perdengarkan kalam Allah, dakwah tidak boleh dipaksa. Letakkan dia di tempat yang aman, tidak boleh hantar balik kepada negeri yang zalim terhadap dia. Namun demikian, dalam hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Maka langkah diplomatik dan diplomasi hendaklah didahulukan. Kerajaan kita wajib bersama dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang mempertahankan hak asasi manusia supaya campur tangan dalam perkara kezaliman yang berlaku di Myanmar pada hari ini. Bukan sahaja terhadap penganut Islam Rohingya, termasuk suku kaum yang dianggap bukan penduduk asal Myanmar, Burma, padahal mereka sudah beribu tahun di situ. Suku kaum macam apa suku kaum lain dinamai berhampir. Di mana rasa hati masyarakat terasa? Khususnya kepada pasal besar ini. Jangan cabut tangan menyerang kerana adat dan perhitungnya banyak. Cabut tangan apa yang sedap kerana asal rumah dengan hasil bumi bawah kalutan ini. Kerana kepentingan ekonomi semata-mata. Mengertikan kepentingan kemanusiaan. Di atas nama kemanusiaan kita berhitung pada hari ini. Usul bagi umat Islam dua-dua sekali atas nama Islam dan manusia. Di mana perkara ini perkara yang menembusi sempadan pahaman politik, pahaman kecuali bersatu dalam esok yang tak berkini. Kita boleh berbala tapi dengan adab dan akhlak mewujudkan umat yang berpadu dan bersatu. Manusia yang wajib bermasyarakat padanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berasal bersamaan lelaki dan seorang wanita, Adam dan Hawa. Berbagai-bagai bangsa dan suku kaum. Supaya kamu bertaruh dengan makna berkenalan dan bermasyarakat madani. Satu negara tidak boleh hidup bersendirian. Satu kaum tak boleh hidup bersendirian. Memerlukan makanan, memerlukan pakaian, memerlukan transport, memerlukan segala kemudahan yang tak mungkin dihasilkan oleh satu pihak saja. Di sini perlu bermasyarakat madani. Apa yang berlaku di Myanmar pada hari ini, sudah suku kaum Rohingya sudah tidak bertamadun, tidak bermasyarakat padanya. Mewajibkan campur tangan masyarakat antarabangsa
mendahulukan secara diplomatik dan diplomasi. Marilah kita bersatu dan bersama dalam isu yang sama. Mudah-mudahan perhimpunan ini berkat ya Allah, ditolongkan oleh Allah dan menjadi pegang diri ceramah panjang. Cukup sekali itu, berpindah itu oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir!